بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah ikhwati fillah ma'asyar hadirin wal-hadirat rahimani allahu wa iyakum mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga kita sekarang berada pada hari-hari yang terbaik dalam satu tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana kebaikan-kebaikan di situ sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang sepuluh di awal Zulhijjah. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, itu semuanya bernilai sangat tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan, apapun bentuk kebaikan yang ada di hadapan kita, hendaknya bisa untuk kita laksanakan. Kita bisa memperbanyak infak dan sedekah, kita bisa bisa mengerjakan amal saleh, amal saleh yang lain seperti puasa, kita bisa memperbanyak amal-amal sunnah yang lain. Dan yang tak kalah pentingnya, kita selalu berupaya untuk membenarkan tauhid dan akidah yang kita miliki. Mudah-mudahan semua amal saleh itu dicatat oleh malaikat Allah sebagai kebaikan yang bisa memperpanjang catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Sama-sama, kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Tidak hanya sekedar ngaku-ngaku cinta kepada nabi, tetapi harus kita buktikan dalam amal nyata dalam kehidupan keseharian kita. Yang mudah-mudahan cinta seperti itulah yang akan menyelamatkan kita di hari Mahsyar kelak. Rasul kita bersabda, "Anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Sekaranglah saatnya kita menentukan pilihan nanti kita mau bersama siapa. Apakah kita mau bersama nabi kita, maka cintai dia. Atau kita ingin jauh dari dia bahkan terusir dari telaganya, jangan cintai dia. Umur yang masih ada yang diberikan oleh Allah Itu sesungguhnya adalah kesempatan untuk membuktikan cinta itu Kita berharap mudah-mudahan Kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau Amin, amin ya Rabbal Alamin Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat Rahimani Allah wa'iyakum Kembali pada malam hari ini Kita akan melanjutkan kajian Masalah-masalah kontemporer dalam zakat. Untuk malam ini kita akan coba lihat satu persoalan yang dibahas dan diberikan penjelasannya oleh para ulama, Zakatul, uh, zakatu zakatu al-awraq al-maliyah zakat untuk al aurak al maliyah lembaran-lembaran yang berharga bernilai uang dia kertas tapi bernilai uang dia catatan-catatan tapi di dalamnya ada ada harga ada nilai kalau seandainya ada seseorang yang memiliki itu apakah ada keharusan membayarkan zakatnya atau tidak karena ada harta di situ Uh, seperti saham, obligasi. Saya tidak terlalu paham juga sih sebenarnya masalah-masalah saham-saham ini. ini. Kalau sudah bicara detailnya, mungkin saya tidak paham. Tapi setidaknya apa yang ada dalam buku ini nanti bisa memberikan gambaran kepada kita tentang hubungannya dengan zakat. Kalau detail saham itu tentu orang yang sering bermain saham yang yang akan lebih paham, tetapi di situ ada hukum karena apapun kegiatan kita selalu saja ada keterkaitannya dengan hukum. Apalagi kalau kegiatannya ekonomi, dan yang paling berkembang dalam kehidupan kita sebagai umat manusia itu justru adalah kegiatan ekonomi. Hampir setiap hari, barangkali tidak lepas kita dari kegiatan kegiatan ekonomi itu. Salah satunya adalah dalam persoalan saham. Para ulama membagi, penulis buku ini membagi saham itu kepada dua bentuk. Ada At-ta'amulu fil ashumi kat yakunu ala sabilil bahwa sesungguhnya berinteraksi dan menggeluti persoalan saham itu ala ada diantaranya dalam bentuk mudarabah. wa ala istismar tetapi ada pula dalam bentuk yang lain dengan tujuan atau dalam bentuk berinvestasi jadi dibedakannya kalau yang sistem tujuan mudarabah itu yang dimaksud oleh penulis ini adalah ada seseorang yang membeli saham, bukan untuk investasi, tetapi saham itu kembali untuk diperjualbelikan. Artinya, saham itu yang menjadi komoditi perdagangan. Ketika nanti harga saham itu sudah bertambah dan dia jual kembali, berarti uang dia sudah berlebih. Kalau umpamanya harga saham itu dulu satu lembar satu juta, umpamanya. Kemudian berubah menjadi 1 juta 500, naik jadi 2 juta. Ditunggu-tunggu itu naiknya itu. Maka seperti pasar modal di bursa efek itu, itu itu bermain seperti itu. Saham itu yang diperjual, jual belikan. Kalau masuklah ke ruangan bursa efek itu, ah, seluruh sisi ada monitor, ada angka-angka yang berjalan, 0, 0, 0 itu di, di, dihitung itu. Karena di situ perubahan-perubahan angka nggak tahu lah itu kalau sudah masuk ke situ lalu melihat 0,0 tadi masih masih bisa bilang subhanallah subhanallah enggak tuh kira-kira itu memang sudah sibuk aja dengan dengan perjalanan perubahan-perubahan uh, angka itu dan saham itu nanti akan diperjualbelikan ini yang dimaksud oleh penulis ala sabilil mudharabah. tapi kalau ala sabilil istismar beda ada saham di mana saham itu tujuannya untuk investasi karena uang yang dia miliki itu dikembangkan dalam satu bentuk usaha di mana nanti usaha akan mendapatkan keuntungan dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan besaran besaran saham. Kalau ada orang buka usaha, umpamanya usaha busana muslimah, dia memerlukan modal 100 juta umpamanya atau 500 juta. Ada orang-orang yang menanamkan sahamnya di situ. Kalau seandainya dia berdua, berarti masing-masing 250 juta. Kalau dia berlima, berarti masing-masing 100 juta dimana nanti keuntungan akan dibagi sesuai dengan hasil putaran busana yang ada di dalam untuk kemudian dihitung berapa modal dan berapa dan berapa untung ini yang dimaksud saham al-asabilil istismar saham yang tujuannya untuk untuk investasi jadi nampak oleh kita bedanya yang pertama dengan yang kedua kalau yang pertama lembar saham itu dipegang kemudian untuk diperjualbelikan mereka gunakan untuk apa itu terserah dia. Yang penting ini harga saham bisa bisa naik dan bahkan juga bisa bisa turun. Ketika naik maka bisa saja nanti akan dijual dan berarti dia mendapatkan keuntungan di situ. Nah, sementara pada model yang kedua, lil istitsmar menanam modal untuk de, untuk diusahakan untuk kemudian di situ mendapatkan mendapatkan untung. Eh uh, dalam persoalan ini untuk model yang pertama dikatakan kalau seandainya memang saham itu yang akan diperjualbelikan itu yang diperdagangkan maka fahadza yajibu alaihi ashumahu walau kanatis syarikatu tuzakki an pemilik saham tersebut wajib dia mengeluarkan zakatnya juga meskipun perusahaan sendiri telah telah apa telah mengeluarkan pula zakat atas nama perusahaannya. Jadi yang pemilik saham ini juga harus menghitung kembali berapa yang harus diperjualbelikan karena saham inilah yang akan dia putar kembali, maka dia wajib mengeluarkannya. Nah itu berbeda dengan pada yang kedua. Untuk yang lil istismar di sini dikatakan dilihat nanti dua kemungkinan. Umpama ada satu bentuk perusahaan dikelola dalam bidang tertentu. Kemudian ada pemilik-pemilik sahamnya yang menanamkan modal di situ. Ada dua kemungkinan nanti. Apakah perusahaan sudah mengeluarkan zakat dari apa yang mereka usahakan dalam satu tahun itu atau belum? masih ditengok itu. Kalau seandainya pihak perusahaan telah mengeluarkan zakatnya dari modal-modal yang datang dari pemilik saham tadi, berarti pemilik saham tidak perlu lagi untuk untuk mengeluarkan zakatnya karena hasil dari usaha mereka sudah dikeluarkan zakatnya dan nanti hasil akan dibagi kepada pemilik saham sesuai dengan besaran saham yang dia punya. Jadi dia tidak perlu lagi untuk mengeluarkan zakat. Kalau perusahaan telah telah mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya belum, seandainya pihak perusahaan tidak mengurus persoalan zakat. Yang penting dalam satu tahun dihitung segini untungnya. Lalu dibagi-bagilah keuntungan itu kepada sesuai dengan yang yang memiliki modal tersebut dan dia tidak mengurus persoalan zakatnya. Kalau memang demikian berarti yang pemilik modal tadi dia wajib untuk mengeluarkan mengeluarkan zakat dari sejumlah saham yang dia punya plus keuntungan yang dia yang dia dapat. Nah ini ini secara ringkas uh, diberikan penjelasan dalam dalam persoalan ini. Jadi nampak oleh kita kalau seandainya sistem yang ala sabilil mudaraba di mana lembaran saham sudah menjadi komoditi perdagangan itunya yang akan diperdagangkan yang diperjualbelikan naik harga nanti diperjualbelikan maka dia harus mengeluarkan zakatnya tanpa melihat apakah pihak perusahaan telah telah mengeluarkan zakat atau tidak sementara dalam bentuk yang kedua ala sabilil istismar kalau seandainya memang tujuannya untuk investasi, masing-masing memberikan modalnya untuk diinvestasikan bersama, lalu nanti dibagi, maka perlu dilihat apakah pihak perusahaan telah mengeluarkan zakat atau atau belum. Kalau seandainya belum, berarti dia wajib mengeluarkan mengeluarkan zakat. Dan usaha ya bermacam-macam bentuknya. E, kalau tadi kita berikan contoh satu satu bentuk usaha busana muslimah umpamanya. Ada juga dalam bentuk usaha yang lain dalam bentuk perdagangan umpamanya buka usaha uh, harian atau buka usaha uh, rumah makan umpamanya kebutuhan-kebutuhan harian. Apakah pihak yang mengelola itu sudah mengeluarkan zakat atau belum? Jika sudah berarti yang pemilik modal tadi tidak lagi perlu untuk untuk mengeluarkan tapi kalau seandainya belum maka dia harus harus mengeluarkan zakatnya jika memang sampai haul dan sampai sampai nisab sampai haul dan nisab itu memang sudah sudah menjadi kata kunci dalam persoalan zakat haul itu sampai satu tahun kalau nisab itu sampai seukuran 85 gram 85 gram eh, emas. Sesuai dengan harga emas pada pada saat pada saat eh, hartanya di dihitung. Nah ini yang berkaitan dengan dengan apa namanya? dengan persoalan saham. Bagaimana dengan saham yang kalau seandainya dia tidak tidak beruntung atau saham yang bukan untuk eh, eh, dikembangkan? bukan untuk mendapatkan keuntungan. Ada kira-kira atau tidak? Bisa saja sebenarnya ada. Ketika ada orang bersepakat untuk mengapa namanya itu untuk membuka sesuatu yang sifatnya lebih kepada sosial yang untuk mengharapkan untung barangkali tipis sehingga apa yang dia dapat itu mungkin tidak bertambah atau segitu-segitu saja atau tetap masih memerlukan memerlukan modal-modal uh, yang 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 baru. Umpama lembaga-lembaga dakwah umpamanya. Itu saham akhirat namanya itu. Itu investasi untuk investasi akhirat. Saya ingat waktu mendirikan Radio Robani, Radio Robani kita itu, itu perlu ada modal. Dari mana modalnya? Tentu kita cari orang yang untuk memberikan saham. Saham juga istilahnya. Maka sepakatlah Ustaz Dasman, Ustaz Iyatullah saya, Bang Zamzami, Bang Didi, ada lima orang pesahamnya. Masing-masing kasih eh, turunkan uang. Yang paling banyak sahamnya Ustaz Dasman. Karena berat badannya lebih dari yang lain. <laughs> dia kalau dia berat badannya lebih diminta Ustaz saham Ustaz harus lebih di sini. dia paling banyak sahamnya itu. Tetapi sampai sekarang ya kalau dilihat keuntungan apa keuntungannya? Karena kita beli alat, lalu kemudian kita menyampaikan kajian-kajian kita, dakwah-dakwah Islam di situ. Bahkan kadang-kadang, Ustaz -kadang, katanya, pulsa uh, apa yang di studi habis katanya. Radio harus, radio harus juga hidup. Ya otomatis pemilik-pemilik saham kembali untuk untuk membelikan apa listriknya itu uh, token token listriknya. Kalau nah hari itu radio tidak Radio ndak ndak hidup. Sementara harus juga kita inginnya itu eksis biar ada biar ada apa namanya biar ada pilihan bagi yang lain di mobil dia daripada dengar-dengar musik dengar apa mending dengar-dengar moral atau dengar-dengar kajian-kajian Islam. Yang mudah-mudahan dari situ bisa pintu pintu hidayah. Nah, jadi gini-gini ini pemain saham juga nih. Cuma ya kayak tadi, bagaimana mau menghitung zakatnya? Padahal kebutuhan dalam sebulan itu kalau untuk kurunya, untuk pulsa internetnya, untuk macam-macam, semua operasional, itu bisa sampai 20-an juga. Uh, jadi ada kadang-kadang di antara saham, ya barangkali sulit kita untuk bicara, bicara untung. Dan kita sengaja pula untuk tidak terima iklan, karena kalau sudah terima iklan otomatis pemilik iklan minta macam-macam kadang suruhnya sound-nya nanti macam-macam kan sementara kita menamakan diri kita sebagai radio yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah um, ilmu dan peradaban gitu kan mengembangkan ilmu dan dan uh, peradaban nah jadi yang kita maksud di sini tentu saja adalah kalau bicara tentang saham saham yang memang ada investasi investasi apa namanya itu yang memang selalu ditunggu-tunggu keuntungan keuntungan yang ada. Nah, karena itu dibagilah dua tadi dalam bentuk saham itu ada yang lilmutarabah maka dia wajib bayarkan zakat sahamnya apakah perusahaan sudah bayar atau tidak karena yang diperdagangkan adalah lembar saham itu sendiri. Sementara kalau saya saham untuk lil istismar, untuk investasi, modal yang akan dikembangkan, maka dilihat seandainya pihak perusahaan itu belum mengeluarkan zakatnya, maka pemilik modal harus mengeluarkan masing-masing sesuai dengan besarannya. Seandainya sahamnya 100 juta, lalu keuntungannya untuk dia 50 juta, berarti 150 juta hitungannya dia mengeluarkan zakat dari hitungan modal plus plus keuntungan sama dengan perdagangan kalau memang dia bergerak di bidang di bidang perdagangan bisa juga nanti saham bergerak bukan di bidang perdagangan dalam artian barang yang diputar seperti umpamanya travel umroh umpamanya bagaimana cara mengeluarkan zakat bagi saham-saham pada travel travel umroh itu kan bukan bukan kayak urudut tijarah itu kan bukan perdagangan seperti kita menjual barang-barang harian enggak yang yang akan dihitung tentu saja adalah hasil usaha dari semua dari semua yang didapatkan dalam satu tahun itu masuk nanti pada bagian yang kedua dari yang akan kita bahas masalah zakatu al Nah, jadi kalau kalau sahamnya bergerak di bidang perdagangan, berarti nanti sistemnya yang di itu adalah perdagangan modal plus plus untung. Tapi kalau seandainya bukan, maka berarti dilihat adalah dari alulah. Alulah itu adalah hasil yang didapat dari dari apa yang apa yang eh, apa namanya itu aktivitas mereka dalam satu tahun itu menghasilkan berapa dari uang yang ada itulah yang, yang, yang akan di yang akan dikeluarkan zakatnya. Ini untuk uh, persoalan al-awraq uh, al-maliyah. Kalau kita masuk pada poin yang berikutnya zakatu al Kalau kita bawa ke bahasa kita ya bisa kita sebut sebagai zakat mustaghillat itu usaha yang dihasilkan oleh sesuatu, ada orang punya kendaraan, lalu dibawanya dijadinya kendaraannya itu untuk mencari uang, ojek, gokar, dan lain sebagainya, taksi, dan lain sebagainya. Berarti usaha yang dihasilkan dari mobil, atau ada orang punya rumah, kemudian rumah itu dikontrakkan. itu masih disebut sebagai zakatu al-mustaghillat atau apartemen villa ada orang sengaja buat villa di rumah-rumah apa rumah-rumah sehingga di tempat-tempat wisata yang orang mungkin sehari dua hari di situ lalu pergi besok orangnya lain lagi kalau di tempat-tempat wisata itu akan menghasilkan uang yang sangat yang sangat banyak. Itu juga disebut sebagai al Hasil dari yang uh, disewakan tadi itu itu adalah ulahnya. Apakah rumahnya tadi akan dibayarkan zakatnya atau hanya hasil? Apakah mobilnya akan dibayarkan zakatnya atau hanya atau hanya hasil? Kalau mungkin barangkali dulu sudah pernah kita singgung juga, tapi ini dibahas secara tersendiri pula. Kalau dulu kita singgung ketika kita bicara, ribhu wal gullah, keuntungan dan pendapatan. Nah disinggung mas, uh, masalah ini. Sekarang kita bisa uh, bahas lagi lebih lebih jauh. Dalam persoalan zakatul mustagilat, jadi mustagilat sudah paham tadi kan, kalau di sini didefinisikan, Amwalun tabqa fi milki sahibiha ada sejenis harta harta benda barang tabqa fi milki sahibiha barang itu tetap menjadi pemilik menjadi milik uh, bagi si pemiliknya wa sodumin min hal husula ala yang dimaksud al yang dimaksudkan hanyalah al husulu ala hasilnya itu yang diinginkan Jadi benda tadi tetap menjadi milik dia, tidak diperjualbelikan, tetapi yang diharapkan dari benda itu keuntungan atau hasilnya. Mungkin disebabkan oleh disewakan dan lain sebagainya. Seperti ad-darul muajarah rumah-rumah yang disewakan. Ijarah, masuk pada bab ijarah. Aw al-imarat al-mu'addh lil-ijar. atau apartemen-apartemen yang memang diperuntukkan untuk disewakan seperti hotel-hotel dan lain sebagainya. al atau perusahaan-perusahaan yang dengan perusahaan itu nanti akan memproduksi ada hasil. Ah, al-khadamat al-amma atau tempat-tempat yang sifatnya memberikan pelayanan-pelayanan umum seperti uh, listrik, sarikan lihat transportasi dan lain sebagainya. Kullu zalika tasamma Semua itu disebut dengan mustaghillat. Itulah yang dimaksud dan tadi itu. Usaha-usaha melalui sesuatu yang meng, yang menghasilkan. Nah, dalam hal ini ada tiga masalah. Jadi dalam persoalan mustahilat ini ada tiga masalah. Yang pertama, hal tajibu zakatu fi asliha wa gullatiha am gullatiha fakat. Apakah kewajiban zakat itu pada hasilnya saja atau pada hasil plus asal? Berarti rumah. Rumah yang disewakan plus hasil mobil yang direntalkan atau plus hasil hotel-hotelnya ikut disewa ikut dizakatkan ke atau hanya atau hanya hasil ini ini masalah pertama Zahaba ammatu ahli <-tuh> ilmi ila anna al-mustahillat fil gullati Umumnya, Ahlul ilmi, para ulama itu mengatakan bahwa sesungguhnya zakat mustagilat itu filgulati fakat, hanya pada hasil, hanya pada apa yang diraih keuntungannya, bukan sama benda-benda asal yang menjadi modal untuk mendapatkan keuntungan itu. Ini uh, amatul ahlul ilmi, mayoritas ahlul ilmi mengatakan seperti itu, berarti rumah sewaan, rumahnya tidak ada zakat hasil sewaannya baru ada zakat. Dan begitu seterusnya. Uh, tetapi ada hunaka qaulun syadz kala al-mutaakhirin. Ada ungkapan yang diucapkan oleh sebagian ulama-ulama mutaakhirin, tapi ungkapan itu dianggap agak aneh menyalahi jumhur atau mayoritas ulama di mana mereka mengatakan mustahilat tajibu zakatu fi ayaniha bahwa mustaghilat seperti yang kita contohkan tadi kewajiban zakatnya itu ada juga pada ayaniha ada pada bendanya ada pada kalau seperti tadi rumah ada pada rumahnya kalau transportasi berarti ada pada mobil-mobilnya kalau orang punya usaha transportasi, dia punya lima mobil eh, bus pariwisata, mobil travel lima umpamanya, itu yang terus mondar mandir. Oleh yang kaulun syaz ini, pendapat yang sedikit agak aneh ini, eh, dari muta akhirin, itu mengatakan termasuk pada mobil mobilnya Nah, jadi berarti ada dua, dua pandangan, tetapi eh, Penulis buku ini langsung mengatakan bahwa sesungguhnya pendapat yang apa, apa namanya pendapat yang dikatakan oleh sebagian kecil muta akhirin tadi itu tidak tidak dapat diterima maka yang lebih kuat di sini adalah adalah pendapat mayoritas ulama e, karena itulah yang lebih mendekati kepada dalil-dalil yang ada dan kalau kita lihat umumnya praktek-praktek perekonomian dalam masalah zakat itu memang buah sesungguhnya modal seperti tadi karena bukan itunya yang yang diputar untuk diperjualbelikan beda sama perdagangan kan tapi kalau sekedar untuk disewakan maka yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang mengatakan bahwa benda-bendanya tidak dihitung sebagai bentuk pengeluaran zakat yang dihitung hanyalah apa yang dihasilkan itu masalah yang yang pertama Masalah yang kedua, mikdaruz zakatil wajibah fil Berapa ukuran zakat yang harus dikeluarkan dari keuntungan tadi itu? Apakah disamakan dengan uang atau disamakan dengan yang lain umpamanya 5% seperti dikiaskan kepada pertanian umpamanya Bukankah itu seolah-olah panen kan? Ini kalau kalau petani itu kan tanam, pupuk, bersihkan, sirami, nanti panen. Apakah ke sana analoginya atau tetap kepada atau tetap kepada uang? Zahaba amatul ulama berkata pula amatul ulama mayoritas ulama secara umum para ulama berarti ini mayoritas apa kata mereka ila zakat fil bahwa sesungguhnya kewajiban zakat pada gullah tadi itu pada apa yang dihasilkan dari seperti rumah dan mobil tadi itu hiya rubu'ul usur rubu'ul usur itu 2,5 seperempat puluh seperempat dari sepuluh berarti 2,2,5. Itulah yang harus dikeluarkan zakatnya. Berarti mayoritas ulama itu menganalogikan atau mengkiaskannya kepada kepada uang. Karena memang yang dikeluarkan itu adalah adalah uang. Li'annal karena keuntungan yang didapat tadi laha hukmun nakdi baginya sama dengan hukum uang Wazaka tunukut, tusawi, rubal Usur Sedangkan zakat uang itu sama dengan rubal osur. Super 40. Super 4 dari 10. Berarti 2,5. Maka kalau seandainya dia menghasilkan 100 juta, maka berarti zakatnya adalah 2 juta 500. Kalau dia menghasilkan 100 juta, berarti 5,5 juta karena itu 2,5 persen dari dari angka yang tadi itu. Uh, mayoritas ulama ini berpegang kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ketentuan zakat dirham dan zakat emas. Nabi mengatakan, faizakanat la kami atadirham wahala alai halhaul fafiha ham satu darahim. Kalau seandainya kamu memiliki 200 dirham dan sampai nisab eh, sampai haulnya, fa fiha 5 dirham maka kewajiban zakatnya padanya ada lima dirham dirham itu untuk ketentuan dulu uang-uang perak itu uh, dirham pakai perak kalau dinar pakai pakai emas wa laysa 'alaika shay'un hatta yakun laisa laysa 'alaika shay'un ya'ni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar kalau seandainya dalam bentuk emas maka tidak ada kewajiban apapun dalam persoalan zakat kecuali kalau sudah sampai isruna dinar 20 20 dinar fa iza kana laka dinaran kalau kamu punya 20 dinar wa halaihal haul sampai pula haulnya fa nisfu dinar maka kamu berkewajiban untuk mengeluarkan setengah setengah dinar jadi kalau kalau dua puluh berarti setengah, setengah eh, dinar. Itulah zakat eh, emas. Uang dinar itu emas itu uang dinar, sedangkan dirham itu uang uang perak. Jadi kalau seandainya perak itu dua ratus dan dua ratus dikeluarkan lima, berarti seperempat seperempat puluhnya. Nah hadis inilah yang dijadikan alasan oleh mayoritas ulama untuk zakatul ulama. Jadi kalau kita punya rumah-rumah kontrakan, ada ruko yang kita kontrakan. Kalau sampai 10 pintu umpamanya, satu pintu 30 juta. 10 sudah 300, 300 juta. Tentu jauh melebihi batas nisab. Berarti kewajiban zakat di situ ada kalau seandainya sampai sampai haulnya. Ada kewajiban zakatnya. Ah, keluarkanlah 2,5 persen. Rumahnya tidak dihitung. Hanya hasil. Nah, beda kalau orang yang bisnisnya jualan ruko, ruko itu sudah berjual belikan, ada dia 10 pintu ruko untuk sudah berjual belikan. Berarti rukonya itu yang di, yang dihitung berapa uh, untung yang dia dapat plus ruko yang belum, yang belum terjual. Ini jadi itu mayoritas ulama. Wahuna kakaulun akhar fil masalah ada pendapat yang lain yang datang ee, ba'dul mutaakhirin yang datang dari sebahagian ulama-ulama mutaakhirin inna alwajibata fi mustaghillat nisful usur jadi bukan 2,5 tapi menurut sebahagian mutaakhirin ini ada adalah 5 5% dari mana mereka Uh, mengambil hukum itu. Kok berbeda dia dengan jumhur? Mayoritas uh, apa namanya? ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama-ulama mutaakhirin uh, ini tidak mengkiaskannya kepada uang, tetapi kiasnya itu ala zakatil kharij minal ard Dikiaskannya kepada zakat tanaman. Zakat tanaman di mana zakat tanaman itu ada dua bentuk. Kalau seandainya tidak berbiaya, tada hujan, maka dikeluarkan 10 10 persen. Tapi kalau seandainya dia mengeluarkan biaya dalam persoalan ini, maka dikeluarkan 5 5 persen. Nah, mereka berkata, faqalu al khariju minal ardi yusbihul mustaghillat. Apa yang dihasilkan dari tanaman itu, yang keluar dari bumi tadi itu, itu menyerupai hasil yang keluar pula dari barang-barang yang tadi disewakan. Ini kias yang yang berbeda di antara dua dua kelompok para ulama antara jumhur ulama dengan sebahagian kecil dari ulama-ulama yang mutaakhirin. Akan tetapi di sini juga diberikan penjelasan yang lebih mendekati kepada dalil-dalil yang ada itu sesungguhnya adalah apa yang menjadi pandangan dari kelompok amatul ulama dari kalangan mayoritas mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya zakatnya dikembalikan kepada zakat uang tidak dikembalikan kepada zakat pertanian yang dalam bentuk 5 persen. Tetapi kalau nanti dihitung sebagai zakat pertanian, kalau pertanian itu kan kapan dia panen? Kalau seandainya panennya dua kali satu tahun, berarti zakatnya dua kali, dua kali satu tahun. Kalau ini tidak mungkin dihitung sebagai pertanian, sementara kita mengikuti haul. Itu saja sebenarnya sudah sudah berbeda. Kalau pertanian dia tidak pakai haul, wa atu haqqahu yauma hasadi wa atu haqqahu yauma hasadi berikan zakatnya keluarkan hak fakir miskin itu yauma hasadi pada hari pada hari panennya saat kita panen dapat banyak buah padi itu ketika dipanen maka hitung berapa jumlahnya lalu kemudian dikeluarkan untuk untuk fakir miskin. Nah sementara yang tadi itu memakai haul. Oleh karena itu yang paling dekat kiasnya, yang paling dekat analoginya itu justru adalah kepada nukut, kepada uang, yaitu pengeluaran 2,5 2,5 persen. Ah, ini untuk untuk masalah yang kedua. Sedangkan untuk masalah yang ketiganya, wujubuz zakat fil mustaghallat. Kapan kewajiban zakat itu berlaku pada mustaghallat tadi? Kapan kewajiban zakat itu ada pada hasil yang diraih? Kalau seseorang punya rumah kontrakan, punya kos-kosan atau punya ruko atau punya mobil sewaan dan lain sebagainya, dapat dia untungnya. Kapan dia mengeluarkan zakat itu? Apakah saat menerima lalu langsung dikeluarkan zakatnya atau setelah dapat lalu ditunggu haulnya atau bagaimana? Ini, ini untuk masalah yang ketiga. Jadi nyambung tiga masalah ini nyambung dia ketiganya dibahas secara berurutan dan pada akhirnya sampai pada masalah kapan waktu wajib zakatnya itu. Nah, di sini li ahli ilmi fi masalah salah satu aqwal. Para ulama dalam persoalan ini ada tiga ada tiga pendapat. Ada tiga pandangan para ulama dalam hal ini. Al-qaulul awal Tajibu zakatu fiha min hi qabdiha wa la yustaratu laha tamamul hawl. Ini yang pertama. Wajibnya zakat pada gullah tadi itu, pada hasil-hasil sewaan tadi itu, min hi Pada saat gullah itu atau keuntungan dan hasil itu didapatkan. Kapdon itu degenggam, berarti lah sampai ke tangan. Saat diterima, berarti di situ ada kewajiban zakat. Wala yustaratul hatama mulhaul dan tidak disyaratkan padanya tamamul haul. Tak disyaratkan sempurna haul. Wahada qaulun fi madhabil imami Ahmad akhazabi Syekhul Islam ibn Taymiyah. Ini pendapat yang pertama ini, ini adalah salah satu dari pandangan yang ada dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau dikatakan qaulun fi mazhabil Imam Ahmad, berarti bukan hanya ini. Berarti ada pendapat yang lain nanti dalam mazhab Imam dalam Imam mazhab Imam Ahmad. Cuma salah satu kaulnya adalah adalah yang ini. Dan ini pula yang diambil yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Karena Syekhul Islam Ibn itu adalah pembela mazhab mazhab Ahmad. Maka beliau adalah Hambaliul Mazhab. Mazhabnya mazhab Hambali. Nah, berdasarkan pandangan ini, faman indahu imarah yuajiruha. Barang siapa yang memiliki eh uh, apartemen umpama, yuajiruha. Lalu ia sewakan, mata maka badal ujrah kapan dia telah mendapatkan ujrah uang sewaannya tadi itu fa innahu yakhruju min yukhriju haruba al usur nah ketika itu juga yukhriju min haruba al usur dia mengeluarkan 2,5% Hatta walau lam di alaiha haulun meskipun belum berlalu padanya satu satu tahun. Hari ini ada orang yang menyerahkan uang sewaannya. Hari itu juga dia keluarkan, dia keluarkan zakatnya tentu saja sejumlah nisab. Umpamanya 100 juta hari ini dia terima uang sewaan ruko. Berarti dia keluarkan 2,5 walau lam yam di alaihi haul meskipun belum sempurna, sempurna satu tahun. Berdasarkan pendapat pertama seperti itu. Nah untuk pendapat yang kedua kita sampaikan Insya Allah setelah kita jawab suara azan. Allah. <tuh> أشهد أن

Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala Ikhwati fillah ma'asyarul hadirina wal hadirat Rahimani wa iyakum uh, Kembali kita kepada materi kita Jadi dalam persoalan kapan kewajiban zakat itu ada Dimulai yang pertama pendapatnya tadi Kewajiban zakat itu ada pada saat hasilnya diterima kalau seandainya hasil yang diterima pada saat itu memang sampai sejumlah nisab, maka keluarkanlah 2,5 persen tanpa menunggu sampai haulnya. Itu yang pertama. Al-Qawluthani, pendapat yang kedua, Inna zakata tajibu ba'da tamamil hauli min hinil akad. Kewajiban zakat itu ada setelah sempurnanya haul. Ini yang kedua, setelah sempurnanya haul, minhinil akdi, tapi haulnya itu di, dihitung semenjak akad. Jadi, sekarang di awal bulan Muharram, umpamanya, dia menerima atau ada akad sewa. Tentu satu tahun sewanya diterimanya 100 juta. Ini tidak langsung dikeluarkan, tidak seperti yang pertama tadi, tetapi ini menunggu haulnya dulu, dan haulnya itu dihitung pada saat hari akad. Berarti kalau akadnya ada pada bulan Muharram, berarti Muharram tahun depan dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini pendapat yang kedua. Uh, uh, ini di, diberikan contoh seperti yang tadi kita uh, sebutkan. Jadi, muddatul ijarati sanah. Masa sewanya itu adalah selama satu, satu tahun, karena haul memang itu hitungan satu, hitungan satu tahun. Al-Qaulul sedangkan pandangan yang ketiga, pendapat yang ketiga, inna zakata, Tajibu ba'da tamamil hauli min hinil qabdi. Min hinil qabdi. Zakat itu kewajibannya ada memang ba'da tamamil hauli tetapi haulnya dihitung min hinil qabdi. Pada saat dia menerima hasil dari sewaan tadi itu. Contoh Kalau seandainya ada akad sewa di bulan Muharram tapi pada saat akad sewa itu, dia belum mendapatkan apa-apa karena orang itu menjanjikan nanti uang sewaan itu dibayarnya mungkin pada bulan Rabiul Awal. Dia akadnya bulan Muharram nih, dia sudah sewa, terjadilah transaksi sewa menyewa itu. Tetapi belum dia dapat apa-apa, nanti di bulan Rabiul Awal baru dia mendapatkan sewaannya. Berarti berdasarkan pendapat yang ketiga, haulnya dihitung tidak dari masa akad, tapi dihitung pada saat al qabdi Pada saat hasil di, hasil diterima. Beda, nampak kan beda yang yang kedua dengan yang ketiga. Kalau yang kedua, haulnya dihitung pada saat akad meskipun hasil atau uang belum diterima. Ini sewaannya 100 juta, akadlah di bulan Muharram tetapi belum diberikan uangnya di, di bulan Muharram. Kalau golongan kedua, pendapat kedua itu sudah dimulai hitungan haulnya pada saat akad. Kenapa dikatakan seperti itu oleh kelompok yang kedua? Dikarenakan oleh pada saat akad berarti pemilik hotel tadi itu atau pemilik apartemen itu, pemilik rumah sewaan itu dia sebenarnya sudah punya harta, cuma belum di cuma belum di tangan. Kalau belum di tangan tapi sudah milik dia, maka itu sudah dihitung. Samalah dengan hitungan piutang pada saat berdagang yang dulu sudah pernah kita kita sampaikan. Umpamanya kalau ada orang usaha dagang, harian umpamanya pada saat dia menghitung zakatnya ada uang yang belum dibayarkan. Itu uang dia enggak? Uang dia, cuma belum dibayarkan. Saat menghitung zakat itu dihitung atau atau, atau tidak? Kata para ulama itu termasuk uang yang di uang yang dihitung. Ah yang tadi itu kalau seandainya dia sudah akad berarti itu sudah harta dia, hanya saja belum belum ada di tangan dia. Nah, sedangkan oleh kelompok yang ketiga haulnya itu dihitung min hinil qabdi pada saat uang sudah di tangan ahnaf wal malikiyah ini adalah pendapat dari golongan mazhab hanafi dan mazhab maliki uh, dan diberikan contoh seperti yang tadi yang tadi kita kita sampaikan di contoh ini selalu disebutkan bulan Muharram karena memang kalau hitungan zakat kan hitungan nisab kan pakai bulan bulan Arab memang e, maka kita kenapa kecenderungan orang bayar zakat itu selalu Ramadan dan itu yang mudah menghitungnya bulan Arab yang paling kita ingat pertama Ramadan ada haji kemudian Rabiul Awal kalau bulan maulid itu terkenal sudah bulan rabiul rabiul awal tapi yang paling diingat itu adalah Ramadan Nah sehingga karena itu yang paling yang paling le lengket dengan kita sehingga itu yang dijadikan jadikan patokan. maka kalau bulan Ramadan banyak orang yang sudah mulai menghitung menghitung zakat padahal Tidak mesti nunggu Ramadan kalau seandainya memang dimulai usaha pada bulan Muharram berarti Muharram berikutnya sudah sudah ada Sebenarnya memang kita tidak bisa lepas dari dari bulan Arab itu. Kalau umpamanya hitungan iddah umpamanya. Iddah itu kita pakai Januari, Februari atau Muharram, Safar. Umpamanya 3 bulan masa iddah atau 4 bulan 10 hari umpamanya. 4 bulan 10 hari ini ya ha? hitungan hijriyah atau miladiyah? Hijriyah sebenarnya. Harus dikembalikan kepada bulan bulan Arab. Cuma memang kita sudah meninggalkan itu dan mudah-mudahan bisa kembali lagi. Nah, jadi uh, inilah diberikan contoh oleh dia. Seandainya akadnya pada bulan Muharram, nah ini oleh contoh ketiga ini, seandainya akadnya pada bulan Muharram, lalu uang yang dia terima 100 juta tadi baru pada bulan Zulhijjah maka zakatnya dikeluarkan Zulhijjah tahun berikutnya karena uang yang diterima baru pada bulan Zulhijjah sedangkan oleh kelompok yang kedua kalau akadnya pada bulan Muharram maka dihitung haul seandainya dia mendapatkan uangnya pada bulan Zulhijjah maka berarti bulan itulah nanti bulan berikutnya dia harus bayar zakat zakatnya karena setelah Zulhijjah adalah setelah Zulhijjah adalah Muharram Nah, jadi ini ada tiga pandangan para ulama dalam persoalan ini. Lalu dikatakan al-akrabu, wallahu aalam. Al-akrab di sini yang paling mendekati kepada kebenaran. Nah, yang paling mendekati kepada dalil-dalil yang ada. Kira-kira dari tiga pandangan tadi yang mana dikatakan oleh penulis, wallahu aalam, huwa al-qaulus sani yang lebih mendekati kepada dalil-dalil uh, yang ada kepada kebenaran adalah al Thani. Pandangan yang kedua yang mengatakan bahwa sesungguhnya al-ujrah awil gullah sewa atau pendapatan yang dihasilkan tadi itu tajibu zakatuha bitamamil hauli min hinil aqdi wajib untuk dikeluarkan zakatnya setelah sempurna haulnya dan hitungan haul sempurna itu dimulai dari min hinil akhdi pada saat akad itu awal haul mulai mulai dihitung walakin yang bagi ya, dia berikan catatan di sini yang bagi ayo alam perlu untuk diketahui an nahazil gullah tudamu ila amwalihil khasah sewaan atau pendapatan-pendapatan yang didapat dari hasil tadi itu tudammu ila amwalihil khassah mesti digabungkan kepada harta-harta khususnya yang lain khusus harta khusus dia yang untuk juga dikeluarkan dikeluarkan zakatnya Fa in kana indahu malun nisaban wa hala haul. Seandainya dia punya harta yang telah sampai nisabnya, sampai pula haulnya. Fa tilkal ghullah ma Maka langsung dibayarkan zakatnya tadi dari pendapatannya tadi dibayarkan zakatnya bersamaan dengan harta yang lain. Umpama umpama dia sudah bulan ini dia akan mengeluarkan zakat mungkin dari zakat uang dia atau dari zakat perdagangan dia pada saat dia akan mengeluarkan zakat itu dia menerima hasil sewa hasil sewaan katakanlah umpama 50 juta atau 100 juta hasil sewaan yang akan dia terima padahal baru baru dia dapatkan nah kalau seandainya memang dia saatnya akan mengeluarkan zakat dari harta yang lain maka apa yang didapatnya tadi dari sewaan tadi atau dari pendapatan yang lain tadi dalam bentuk uang maka digabungkan kepada harta yang akan dikeluarkan zakat tadi untuk dihitung dan dikeluarkan dikeluarkan zakatnya Tidak pula mesti uh, ditunggu dulu ini dia mau mengeluarkan zakat nih karena ini baru akad lalu ditunggu ini haulnya nanti tidak. Jadi dia digabungkan dengan harta-harta, harta-harta yang lain yang memang kalau memang kebetulan dia akan mengeluarkan, mengeluarkan zakatnya. Nah inilah. Jadi dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua dan dikatakan bahwa memang jaa fiqororij majmaul Islami ada satu keputusan dari Akademi Fikih Islam Internasional itu pernah memutuskan pada tahun 1407 tentang persoalan zakat zakat akarat wal arabi zakat 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 seperti yang tadi itu apartemen atau zakat uh, tanah yang disewakan dan lain sebagainya dalam keputusan itu dikatakan bahwa zakatnya kewajibannya hanya ada pada hasil bukan pada barang yang disewakan dan an zakata tajibu fil gullah kewajiban zakat yang pada gullah tadi hanya rubu'ul usur hanya seperempat 40 atau 2,5 2,5 persen nah ini, ini sudah menjadi keputusan akademi fikih islam ada pertanyaan waktu apa udah mau masuk silakan Tanah warisan, kalau persoalan zakat tanah, barangkali kita bisa kembali kepada apa yang dulu kita bahas soal soal tanah. Karena ada zakat tanah kan, tanah itu nanti ditengok apakah tanah itu untuk penggunaan pribadi, atau tanah itu untuk diperdagangkan, tanah itu diperjualbelikan, atau untuk disewakan kalau memang tanah itu sekarang sudah diformat memang untuk diperdagangkan berarti dia sudah menjadi urudut tijarah sudah menjadi barang dagangan nanti akan dibeli orang dibagi-bagilah dia jadi sekian kapling umpamanya satu kapling harganya 15 juta di situ ada 20 kapling kan banyak uangnya tuh kalau memang sudah diperdagangkan sudah dimulai ditawarkan berarti dia sudah menjadi barang dagangan dan kalau satu tahun berikutnya nanti dia harus menghitung berapa harga tanah yang masih tersisa dengan berapa tanah yang sudah ter yang sudah terjual lalu dikeluarkan seperti zakat perdagangan 2,5 persen. Iya, secara hukum asal berarti tanah diwariskan itu tidak ada zakat. Karena tanah warisan yang didapatkan nah, itu sama dengan pemberian. Ada orang yang, membeli, yang memberikan tanah ke kita itu tidak ada zakatnya. Tapi ketika sebagai pemilik ahli waris yang sudah mendapatkan tanah tadi itu memperjualbelikannya, berarti dia sudah menjadi barang barang dagangan. Kalau sudah jadi barang dagangan, berarti urudut tijarah dan zakatnya menunggu haul dan 2,5 persen. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. E, mohon maaf, satu pertanyaan saja karena waktu sudah melewi. Mudah-mudahan yang kita bahas malam ini bisa kita pahami insya Allah, bisa menjadi ilmu dan kita sambung insya Allah dengan masalah yang berbeda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.